Halo Yong Wipol, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya, sehat-sehat di rumah dan jangan kemana-mana. Dan yang pasti juga kalian jangan lupa berdoa, bener gak? Bener banget, Frak. Sekarang kita ada di acara Ngopi Roko, ngobrol pintar rohaniwan Katolik. Aku Frater Yoga dari Keuskupan Agung Pontianak. Dan aku Frater Anton dari Keuskupan Palangkaraya. Nah teman-teman, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar panggilan ya Frat ya? Iya, benar banget. Karena kan sebentar lagi kita mau merayakan Hari Minggu Panggilan Sedunia. Iya, tepatnya di Hari Minggu Paskah yang keempat. Iya. Oke Frat, ngobrol-ngobrol tentang panggilan ya? Boleh sambil kopi ya? Oh ya boleh, silakan Frat, gue ini juga masih ada panas, masih panas kan? Ya. Gini Frat, Frater kan sudah sekian lama menjalani panggilan ya. Kok Frater tuh sampai sekarang tahan gitu? Emangnya Frater seberapa yakin atau apa sih yang buat Frater tuh yakin banget kalau Frater terpanggil? Ya, gini ter, panggilan itu kan sebenarnya ya sama aja dengan pilihan-pilihan hidup kita yang lain. Panggilan menjadi pastor, menjadi frater, menjadi suster, menjadi bruder itu pada dasarnya sama. Kalau kita milih, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi pilot, aku pengen jadi pengusaha, pengen jadi bos, dan lain-lain, sebenarnya semuanya itu sama. Nah, cuma di sini aku merasa lebih nyaman dan lebih cocok untuk menjalani hidup sebagai seorang calon pastor gitu. Dan kenapa aku yakin ya, karena aku merasa cocok dan aku yakin loh kalau ini benar-benar panggilanku. Maka ya aku harus yakin. Kalau aku nggak yakin buat apa kan aku di sini gitu. Karena soal hati juga ya berarti ya. Iya, soal hati benar banget. Kalau hati kita udah yakin mantap di sini, ya yang lain ya mah lewat masih ya. Gitu. Nah, gantian nih aku yang tanya ya, Frat. Oh, silakan, Frat, silakan. Boleh sambil makan dulu lah. Frat bisa aja deh. Gini, Ter. Kita kan udah ngomongin panggilan dan kita udah tahu kalau sebenarnya panggilan itu adalah pilihan yang sama dengan pilihan-pilihan yang lain gitu. Nah, dari sekian banyak pilihan-pilihan, tawaran-tawaran yang ada, apalagi di zaman kita saat ini, Frater orang muda kan? Iya dong. Iya, kita kan kaum milenial. Nah, dari sekian banyak pilihan, tawaran kok, kalau dari Frater sendiri, kenapa Frater malah pengen menjalani hidup panggilan sebagai seorang calon pastor? Menarik ya pertanyaannya, ya. Soal pilihan. Iya. Jadi saya menentukan pilihan ini karena ada dorongan yang muncul dalam hati aku, Brad. Jadi dari segala pilihan yang ada, cita-cita yang Frater sebutkan tadi seperti dokter, perawat, apa dan lain sebagainya itu, menurut batin aku yang paling kuat adalah untuk menjadi seorang pastor. Nah, barangkali perasaan seperti ini muncul ketika aku seminari menengah. Jadi ada kegiatan ketika masa Natal dan Paskah, yaitu turne. Tahu gak turne? Wait, turne apa antar? Turne bisa banyak arti, Pran. Bisa apa tuh salah satunya? Turu kono, turu kene. Oh, tidur. Iya kan, tidur kita, di banyak tempat gitu. Iya, bukan berarti nomaden ya. Tapi karena ke rumah umat, keliling kampung itu kan. Jadi menimbulkan rasa apa ya, prihatin karena umat kurang terlayani. Iya. Jadi aku merasa, oh, apa sih yang bisa aku berikan untuk mereka? Ya dengan keprihatinan itu aku memutuskan untuk memilih jalan yang ini. Gitu, jadi kan? Calon pastor. Iya. Untuk melayani mereka di sana. Iya. Jadi itu nggak lepas dari ya realitas sih, sebenarnya realitas yang ada, keadaan mereka seperti apa.
Jadi dorongan untuk menjadi seorang pastor itu juga karena kesadaran dengan realitas lingkungan sekitar kita iya, juga. Iya, benar. Minum dulu, Frat. Minum dulu. Iya. Hasil, Frat. Oke, Frat. Pertanyaan selanjutnya, saya tuh penasaran, kenapa Frater memilih Imam Diocesan? Padahal selain Imam Diocesan tuh ada tarekat religius yang lain yang keren-keren, ya, di jubahnya, terus misinya bisa ke luar negeri. Nah, Frater kenapa yang memilih Imam Diocesan? Aku awalnya sebenarnya ya nggak pernah kepikiran untuk jadi Imam Diocesan, karena ya aku sendiri waktu itu kalau lihat Imam Diocesan tuh ya biasa aja sih sebenarnya, nggak ada hal yang buat aku ngerasa tertarik terus tergugah atau merasa wow gitu dengan Imam Diocesan, nggak ada, sebenarnya biasa aja. Aku waktu itu malah sebenarnya tertarik untuk masuk OP, tahu OP? O nya sih aku tahu, Ordo pasti kan? Iya benar ya, pasti pasti Ordo. Cuman P nya aku nggak tahu. P nya nggak tahu ya, kasian banget ya. Jadi OP itu kepanjangan Ordo Predicatorum, OP, atau kalau lebih enak sih bilangnya Dominikan. Aku dulu ya lebih ngerasa tertarik dan seneng banget kalau baca-baca berita atau hal-hal yang berbau tentang OP gitu. Tapi kemudian akhirnya aku jalani pembinaan aku sebagai calon imam diosesan di seminari tinggi interdiosesan di Malang ini. Jadi aku saat ini dibina sebagai calon imam diosesan, dan setelah 6 tahun ini aku jalani hidup panggilan ini, aku merasa lebih mantap dan lebih yakin lagi untuk memilih jadi OP. Loh, kok bisa OP lagi? Ya tapi OP-nya bukan Ordo Predicatorum. Terus OP-nya apa? OP yang aku maksud itu obedient person. Obedient person, obedient setia, taat ya, taat. Iya, taat. Jadi obedient person artinya orang yang taat. Taat. Jadi pribadi yang taat. Karena apa? Karena ketaatan kepada uskup itu ibaratnya detak jantungnya imam diosesan. Jadi seorang imam diosesan itu dituntut untuk taat kepada apa yang ditugaskan oleh uskup sebagai pemimpinnya. Oke, aku potong ya, Frat ya. Iya. Nah, boleh-boleh. Berarti kan antara imam diosesan dengan imam tarekat ada perbedaannya. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi ciri khas dari imam diosesan ini yang membedakannya dengan imam tarekat religius yang lain? Di sini aku mau berikan 4 hal aja ya. Sebenarnya ada banyak banget, tapi 4 hal ini kiranya ya ini yang paling mencolok. Yang pertama itu dari nama. Kalau imam diosesan pasti khususnya kita di Indonesia belakangnya dikasih embel-embel PR. PR ya. Kalau di Indonesia itu nyebutnya Projo akhirnya. Padahal PR yang dimaksud itu maksudnya priest atau presbiter untuk menunjukkan identitasnya sebagai imam gitu ya. Iya benar. Nah, mereka imam-imam lain yang embel-embel belakangnya bukan PR, yaitu mereka imam-imam religius. Tentu nama belakang mereka ya macam-macam lah ya. Macam-macam. Karena banyak juga saking biara dan ordo-ordo itu. Nah, lalu perbedaan yang kedua itu dari jubah. Dari jubah tentu berbeda. Kalau teman-teman lihat jubahnya imam diosesan tuh ya polos gini aja, jubah putih biasa kalau di Indonesia. Kenapa itu? Maksudnya mau menunjukkan ya simplisitasnya imam diosesan. Karena imam diosesan juga menjalani apa yang disebut sebagai hidup sederhana, kesederhanaan. Jadi itu dari segi jubah. Karena imam-imam religius yang lain juga macam-macam jubahnya, ada yang warna coklat, hitam, dan masih ada aksesoris tambahan yang lain. Iya. Lalu perbedaan yang ketiga itu dari
segi tempat tinggal. Kalau imam religius praktis tinggalnya di biara, tapi namanya imam diosesan dia tidak tinggal di biara. Jadi imam diosesan ini tinggalnya di mana? Tinggalnya ya di keuskupan. Keuskupan bukan dalam arti gedung, gedung keuskupan bukan, tapi imam diosesan itu ada di setiap keuskupan. Jadi keuskupan dalam arti gereja lokal, seluruh wilayah keuskupan. Karena imam diosesan adalah imam yang menetap di suatu keuskupan. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu pemimpinnya. Pemimpinnya? Iya, pemimpinnya. Kalau seorang imam diosesan, atau imam diosesan itu, mereka pemimpinnya adalah uskup. Oh, langsung di bawah uskup ya? Iya, mereka di bawah uskup. Dengan kata lain, imam diosesan itu imamnya uskup. Imamnya uskup. Kalau imam religius, mereka punya pemimpin tersendiri yang, ya sejauh yang aku tahu, pemimpinnya itu mereka nyebutnya provinsial. Atau ya ada juga sebutan mungkin superior, jenderal, ya, macam-macam sebagainya itu ya, tergantung ordo dan ordonya masing-masing gitu. Jadi empat hal itu kira-kira yang bisa aku bagikan mengenai kekhasan atau perbedaan dari imam diosesan dengan imam-imam. Berarti lain. Sangat apa ya, punya perbedaan yang ya sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Iya, cuman mungkin beda istilah atau ya beda status yang lain. Dan ini sebenarnya perbedaan-perbedaan ini juga nanti arahnya ke semangat hidup sih sebenarnya. Oke, Efrat, sambil makan dulu lah buat ganjil perut. Iya, lumayan. Sayang ya udah ada makanan gue. Iya. Efrat, gantian ya, aku pengen nanya nih. Ini yang pengen aku tanya ini hal-hal yang sebenarnya lebih private gitu. Untuk Frater, untuk kita. Nah, jadi kan Frater udah sekian lama nih ya menjalani hidup panggilan ini. Nah, selama menjalani hidup panggilan ini, Frater dalam hari-harinya Frater, dalam hidup-hidupnya Frater, pernah gak sih muncul lagi perasaan suka ke perempuan ketika ketemu gitu? Ya, simpelnya Frater masih pengen pacaran gak sebenarnya? Ya, ini pertanyaannya menjebak banget ya teman-teman. Ya, tentu sebagai seorang laki-laki normal, ya. Saya normal loh ya. Iya, iya, dosa kegas juga. Takutnya salah kaprah nanti. Ya, sebagai seorang laki normal tentu masih ada ya perasaan suka, jatuh cinta sama lawan jenis, ya normal. Tapi karena saya udah berada di jalur ini yang menuntut hidup selibat, ya. Dan selibat itu adalah kepanjangan dari selalu ingat batas menurut romo, salah satu romo di Keuskupan Agung Semarang. Nah, itu mengingatkan saya bahwa ya udah kamu sekarang statusnya seperti ini, jangan kelewatan, jangan kelewat batas, jangan berlebihan. Berarti sebagai seorang Frater, terus kita punya perasaan suka ke lawan jenis, kita harus selalu ingat batas. Iya. Ya, kalau Frater itu seorang yang nantinya akan menjalani hidup selibat, benar sekali, Frat. Jadi ya kalau timbul perasaan sayang itu, perasaan suka, perasaan cinta terhadap lawan jenis, ya tidak apa-apa, syukuri saja karena itu anugerah juga kan dari Tuhan. Maka yang saya lakukan ketika timbul perasaan demikian, ya saya hanya bisa mendoakan si dia itu, mendoakan si dia supaya dia juga dapat pasangan yang lebih baik ya. Benar banget, supaya dia bisa bahagia dengan yang lain begitu. Gini ya, Frank, ya. Kebetulan kan kita udah ngomong di awal tadi bahwa minggu Paskah yang keempat ini kita hari Minggu, hari Minggu panggilan sedunia. Nah, kira-kira pesan apa ya yang bisa kita sampaikan kepada orang banyak, kaum muda, bahkan siapapun yang melihat video ini? Pesannya ya, di hari Minggu panggilan ini tentu saja aku, kamu, kita semua, teman-teman itu diberi pesan bahwa kita itu dipanggil. Kita, kamu juga dipanggil. Jadi panggilan Tuhan adalah tawaran
untuk kita memilih. Mau enggak kita bantu Tuhan untuk mewartakan Injilnya? Gitu kan. Bener banget. Oh iya, sekarang kan lagi masa-masa COVID-19. Oh iya, bener banget. Mungkin panggilan kita saat ini yang paling tepat adalah kita dipanggil untuk tetap di rumah aja. Iya, bener banget. Kita dipanggil untuk tetap di rumah aja. Menjalankan semua aktivitas kita di rumah aja. Karena dengan mengikuti itu semua artinya kita ya menuruti apa yang menjadi anjuran pemerintah ya, ya. Di situ ada nilai ketaatannya, benar enggak sih? Justru disitulah kita menunjukkan bahwa kita tuh juga solidar sama orang lain. Iya, menjaga kesehatan sesama gitu. Oke, Frat, mungkin itu saja bincang-bincang kita tentang panggilan. Iya, berhubung juga kopinya udah habis nih. Semoga Frater dan kita semua tetap semangat dan sehat selalu dalam hari-hari ke depan. Oke, terima kasih. Dadah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati percaya waktu Tuhan pasti yang